Para jenderal TNI Polri berkolaborasi menyajikan sebuah pertunjukan megah wayang orang. Pagelaran wayang orang Pandowo Boyong itu digelar di Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki. Pertunjukan tersebut dilaksanakan pada Minggu 15 Januari pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut berperan menjadi wayang orang. Selain itu, pagelaran tersebut juga diperankan oleh jenderal berbintang 4 lainnya, seperti Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, Kasau Marsekal Fajar, hingga Kasal Laksamana Muhammad Ali. Istri Panglima TNI Vero Yudo Margono juga tak mau kalah ikut dalam pergelaran tersebut. Laksamana Yudo mengatakan pagelaran ini baru pertama kali diikuti oleh para petinggi TNI Polri. Butuh peran. Nah, tuh, Bima Sena, kadang mutu wakil ngandake kalau antara perang dan tidak tetap berani, tapi alasannya perang itu apa? Ya jelaskan alasannya apa. Loh, sing-sing paham wayang kowe. Kok aku kok jelas. Ya. Ini mbarep kakangku Malati. Tidak boleh saya jelaskan. Lebih baik Kresna yang menjelaskan. Yayi, namun kalian akan boyong ke negara Hastinapura telah direstui oleh para dewata. Untuk itu, kita siap-siap boyong ke negara Hastinapura, Kanti Sesanti, Joyo Joyo Wijayanti, Rahayu Engkang Pinanggi. Boyong! Boyong! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!